Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kinan Channel. Kali ini aku mau bikin video review tas yang aku beli di Shopee tentunya. Dan ini harganya sangat murah-murah. Ini di bawah 100.000 tentunya. Dan aku sangat suka belanja di Shopee karena barangnya bagus-bagus. Tergantung kita yang ini ya teman-teman ya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita tesnya. Nah, kemarin beli segini tasnya. Ada berapa tas yang aku beli di Shopee tentunya. Jadi yang pertama aku mau buka ini nih. Ini tasnya. Ini tasnya modelnya Korea-Korea gitu ya teman-teman. Model tas Korea gini. Ini harganya cuman berapa, 43.000, bawah 45.000 lah kemarin ya beli di Shopee. Ini bahannya bagus, ini bahannya kanvas, kanvasnya yang lembut gitu loh. Aku suka tas ini karena jahitannya itu rapi banget. Ini aku beli di toko di Nwen ya nama tokonya di Shopee, nanti aku kasih link di bawah. Tas ini lembut, jahitannya rapi. Nih, kalau mau lihat detailnya kayak gini nih. Tuh, jahitannya rapi ya teman-teman. Di sini ada dua tali. Yang pertama tali buat dipakai gini ya. Terus di tali kedua yaitu ini bisa dijinjing gini. Dan di sini ada aksen kayak gini ya teman-teman. Ini buat nyerot ya. Dan di dalam ini ada yang dikasih puring lagi, kayak gitu puringnya kayaknya anti basah ya teman-teman. Dan ada dua ruangan kecil, yang satu ruangan ada resletingnya dan satu lagi yang biasa ya teman-teman, yang kayak gini tuh, yang langsung dimasukin tanpa ada ini ya pembatasnya yang dompet aku. Nah, ini buat jalan-jalan, buat kita kuliah atau kemana gitu ya, bagus nih tas. Karena ini super kokoh kayaknya tuh teman-teman. Aku bisa lihat tuh jahitannya rapi banget ya. Walaupun murah, tas ini nggak murahan ya. Jadi buat kita-kita yang perlu tas-tas yang kayak gini, ini keren banget nih. Terus yang kedua aku punya ini tote bag, bahannya jeans. Jeansnya ini jeans lembut. Tuh, depannya ada biasa ya, sablonan biasa. Terus di bagian jahitannya ini aku suka banget. Karena jahitannya di double gini, tuh disilang gitu. Jadi ini pastinya awet banget. Tuh kalian. Nah, itu bahan aslinya. Ini cantik banget. Bisa dipakai buat apa aja ya, kuliah. Ini simpel banget, bisa ditekuk-tekuk gini. Dan di bagian resletingnya itu tuh, tebel banget kan. Oh, terus di dalamnya gak ada puringnya teman-teman, cuma ada satu kantong buat kita naruh HP, naruh apa aja ya. Tuh, ini super kokoh banget, ini cantik banget tuh. Selanjutnya aku punya tas lagi. Oh, kenapa kamu kayak gini? Ini tiga warna. Ini bahannya kanvas. Ini kanvas tebal ya teman-teman. Ini agak kaku dari tas yang pertama tadi ya. Kalau yang tadi kanvas lembut dan ini kanvas
warnanya kaku. Oh, ini tiga warna, ini navy, ini merah, dan ini krem. Ini cari banget tuh jahitannya tuh super duper rapi tuh teman-teman. Oh, rapi kan jahitannya ya. Dan ini koko banget di sini. Resletingnya kayak gini tuh, aman-aman aja resletingnya, bagus, lancar ya. Terus di dalamnya ada puri dan satu bagian buat kita naruh benda-benda kecil ya. Jadi ini tahan air nih. Ini muatnya banyak loh. Kalian bisa pakai buat apa aja ya. Ini cantik nih. Dan harganya murah juga. Tuh bahannya, detail tuh gitu. Nah, tuh ada aksennya gitu. Lanjut tas berikutnya ya. Tuh aku beli juga ini tas. Tuh tasnya kayak gitu. Tuh jahitannya sama rapi. Di toko ini jahitannya super oke ya teman-teman. Tuh bagus banget tuh jahitannya. Tuh aku udah teliti tas ini, gak ada yang ngecewain sih. Sama yang pertama tadi yaitu kanvas lembut. Ini talinya bisa dipanjang pendekin sesuai selera ya teman-teman. Terus di bagian resletingnya tuh aman-aman aja, bagus dan lancar. Terus di sini ada pembatas kecil kayak besi gitu tuh, biar enggak langsung ini ya. Terus di sini di dalamnya ini nggak dikasih puring, cuma dikasih dua bagian gini buat naruh koin, naruh apa hal kecil yang kalian punya ya. Itu bagus banget kalau dijadiin buat jalan-jalan, ini keren banget. Ini kan tasnya simple, super simple dan super awet yang pastinya. Terus yang terakhir punya satu tas. Nah, ini sama banget sama yang kayak nomor satu tadi. Tuh, cuman ini warna khaki. Terus warna khakinya tapi agak terlalu putih ya, teman-teman. Ini kayak warna putih-putih gitu. Putih-putih tulang gitu. Ini sama kayak tadi. Ini ada serutan, ada aksen gini, ada talinya dua juga. Dan di dalam itu ada dikasih puring sama di sekat, satu yang ada resleting dan satu lagi ada yang nggak pakai resleting ya teman-teman. Tuh muatnya banyak nih, keren nih. Ini bisa kalian pakai gini tuh, terus bisa kalian sandang ya, untuk kalian jadiin sling bag. Ini bagus-bagus, aku suka belanja di Enwin ini. Aku sih baru pertama kali belanja di sini. Totalnya aku beli 1, 2, 3, 4, 5 tas yang teman-teman, dan itu nggak mengecewain banget. Buat kalian kuliah ini pas banget sih menurut aku, dan harganya pun murah ya teman-teman, terjangkau buat kita ya. Mungkin segitu dulu video dari aku. Kalian jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Semoga tayangan ini bermanfaat buat kalian. See you next video.